Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara. Pemirsa, masih terhubung bersama kami Pak Pandu, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Dan kami juga saat ini sudah tersambung melalui layanan panggilan video dengan Dr. Tirta Mandirahudi, selaku dokter relawan COVID-19. Selamat malam, Pak Pandu, Dr. Tirta. Malam. Kita ke Dr. Tirta terlebih dulu. Dr. Tirta, kita sudah satu tahun ini melawan COVID-19 bersama-sama. Bagaimana tanggapan Anda terhadap pemberian vaksin ini? Terlebih yang kemarin sedang cukup hangat diperbincangkan adalah wacana pemberian vaksin bagi narapidana koruptor. Jadi gini, kalau dari saya kan setiap manusia yang hidup di muka bumi itu memang harusnya mendapat vaksin. Pasti akan dijelaskan juga oleh Dr. Pandu Riono. Tapi masalahnya karena dosisnya terbatas, ada yang disebut skala prioritas. Prioritas itu kan yang diberikan adalah nakes, pejabat publik, tokoh publik yang bisa menginfluence masyarakat sekitarnya untuk memberantas hoax mengenai manfaat vaksin. Lalu pedagang, ya kan, terus lansia yang sebagai faktor beresiko, dan terus penyintas-penyintas, guru juga, pelaku pariwisata juga. Nah, tahanan itu kan juga menjadi urgent juga sebenarnya. Tetapi masalah untuk prioritas, harusnya masih ada orang-orang lainnya diprioritaskan. Loh kenapa? Seperti ini, secara aturan, emang mereka berhak mendapatkan vaksin COVID. Berhak dong, manusia kok hidup di muka bumi, WNI. Cuman yang saya bilang adalah secara etika, dia tidak pantas kalau mendapatkan yang pertama. Baik. Tuh, kenapa saya bilang tidak pantas mendapatkan pertama? Orang yang korup duit rakyat mendapatkan vaksin yang disubsidi oleh uang rakyat, walaupun itu haknya, harusnya mendapatkan giliran paling terakhir. Tuh, tapi kan nanti pejabat KPK kalau mereka kan gini, berarti pejabat KPK nggak paham positif virus COVID dong. Virus COVID-19 itu vaksin COVID-nya itu bukan untuk mencegah penularan, tetapi membuat tentara imun kita yang di dalam tubuh kita itu agar lebih terbiasa dengan protein-protein virus, sehingga bisa men-trigger titer antibody supaya kalau virus masuk, gejalanya nggak parah. Yang mencegah penularan adalah protokol. Jadi kalau nanti alasannya pejabat KPK memberikan vaksinasi untuk tahanan supaya mereka nggak ketularan, itu salah besar. Itu maksud saya. Jadi saya pengen tahu alasannya aja, kenapa kok tahanan KPK ini diutamakan gitu loh, mendapat giliran seangkatan sama nakes. Ya secara saya nakes, masa saya disamain tahanan koruptor gitu loh. Masih ada orang-orang kayak pelaku ekonomi kreatif, ya kan? Contoh pedagang restoran, musisi, kafe. Kalau misal tahanan koruptor juga, berarti tahanan Polda Metro Jaya berhak juga dong. Ya kan, saya tanya kemarin ke teman-teman polisi yang memang kerja di lapangan, belum semuanya dapat loh. Jadi menurut saya, ini kan sudah terlanjur, cuman tolonglah. Semua orang tuh butuh vaksin, cuma skala prioritasnya. Jangan sampai kita membuat sebuah kebijakan yang akhirnya dipertanyakan masyarakat, apalagi kesannya koruptor. Ya, tadi sempat disampaikan dari juru bicara KPK bahwa sebetulnya tujuan utama vaksinasi di lingkungan KPK ini untuk kepada petugas, kemudian juga kepada pegawai di lingkungan KPK, begitu. Namun untuk meningkatkan efektivitas, ini sekalian juga diberikan kepada tahanan KPK. Tanggapan Anda bagaimana? Efektivitas jurnalnya dari mana? Kalau jubir KPK berbicara tentang hukum dan korupsi, saya setuju. Kalau berbicara tentang kesehatan, efektivitasnya dari mana? Efektivitas jurnalnya apa? Apa efektivitas? Kan 70%. Ya kan, 70% divaksin. Jadi kalau petugas dan ini, efektivitasnya apa? Ya itu saya pertanyakan, dari mana jurnal yang mengatakan bahwa tahanan korupsi harus divaksin seangkatan bareng nakes? Itu jurnalnya apa, sumbernya apa? Kalau yang dikatakan napi wajib mendapatkan, oh wajib. Tapi urutannya, Mas. Baik. Urutan, ingat loh, di Malaysia saja baru 13 wartawan yang dapat. Ya kan? Sekarang bayangin, Mas saya tanya, host udah dapat belum? Belum kan? Belum, khusus media aja belum. Bahwa awak media aja baru 5.512 per kemarin di GBK. Sekarang rela nggak kalau misalkan nakes belum dapat semua, guru belum dapat semua, orang biasa yang patuh peraturan tidak pernah korup belum dapat semua. Terus kita melihat tahanan korup yang korup uang rakyat dapat duluan dengan alasan efektivitas. Efektivitas apa? Betul. Wacana ini kemudian memunculkan kesan di mata publik bahwa jangan-jangan nih narapidana yang dari kalangan elit itu lebih utama begitu ya daripada begitu ya. Efektivitas, saya lebih setuju narapidana kriminal. Ingat loh, Pak Yasona dulu pernah ngomong penjara kita overload loh Pak. Berarti harusnya mendapat duluan mana Pak? Ya penjara duluan dong. Betul dong, penjara yang overload. Tapi tahanan di KPK ini sebetulnya belum
terbukti bersalah begitu masih dalam tahap penyidikan begitu. Tadi sempat disampaikan juga bahwa kita harus menerapkan asas praduga tak bersalah. Bagaimana tanggapan Anda, Dr. Tirta? Kalau praduga tak bersalah berarti malah semakin yakin, berarti dia warga biasa dong, Pak. Kalau dia warga biasa, apa yang membuktikan bahwa dia ini prioritas? Apa-apa buktinya bahwa dia prioritas itu kan nggak ada. Berarti malah semakin membuktikan dia belum bersalah, berarti dia bukan prioritas. Semakin meyakinkan bahwa loh, sudah yakin dia praduga tak bersalah, ngapain prioritas? Baik. Kalau petugasnya dulu petugas publik, kalau dia berarti bukan petugas publik. Kalau takut ketularan ya jaga protokol, berarti si jubir KPK ini tidak paham konsepsi dari penularan COVID. Baik, kita ke Pak Pandu. Pak Pandu, Anda sependapat dengan Dr. Tirta? Ya, Dr. Tirta itu banyak betulnya dia. Ya. Walaupun nadanya tinggi, tapi konteksnya, substansinya memang seperti itu. Bahwa tahanan itu bukan prioritas dalam urutan pandemi. Jadi selama tahapan kedua ini, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang membuat kita bingung. Yang saya jadi pertanyaan, apakah pihak KPK sudah minta izin kepada Kementerian Kesehatan juga untuk memvaksinasi tahanannya? Apakah juga anggota DPR atau pimpinan DPR di sana juga sudah minta izin untuk keluarganya dan seluruhnya? Karena yang megang kendali prioritas antrian dan yang menyiapkan stok vaksin itu Kementerian Kesehatan. Jadi mereka tahu betul kebutuhan untuk mengatasi pandemi ini. Dan ini juga penting, di mana-mana etika antrian ini bukan antrian yang memang mempersulit masyarakat, tapi sesuai dengan prioritas untuk mengatasi pandemi. Baik. Kalau ada penyerobotan-penyerobotan semacam ini juga bukan hanya di Indonesia ya, di banyak negara juga seperti ini. Biasanya orang-orang yang punya pengaruh politik, baik yang punya politik keuangan dan sebagainya, ini menurut saya tuntaskanlah dulu kita untuk menurunkan kematian dan angka hospitalisasi yang sangat tinggi di Indonesia ini. Baik. Siapa itu? Nakes dan lansia. Nakes dan lansia itu belum menjangkau 50% lansia ya. Nakes sudah di atas 50%, tapi kan kita butuh 100% nakes yang kita lindungi supaya mereka tidak menjadi kehilangan atau yang meninggal, sehingga pelayanan kesehatan kita tidak kolaps. Kalau semuanya nakes kena atau sebagian nakes meninggal, siapa yang menjadi dokter untuk kita kalau kita nanti sakit? Baik. Selesaikan dulu satu persatu begitu Pak Pandu ya. Kita ke Dr. Betul. Tirta. Dr. Tirta, jika ini sudah terlanjur terjadi, lantas langkah sebaiknya seperti apa begitu untuk kembali meluruskan antrian ini? Wah, kalau kembali sih meluruskan sudah terjadi, sudah percuma. Masyarakat sudah terlanjur antipati. Sebenarnya ini saya sudah klarifikasi ke Kementerian Kesehatan. Ini tuh bukan menjadi backfire ke Kementerian Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatan itu memberikan berdasarkan permintaan. Jadi permintaan pejabat publik. Jadi misalkan nih Kementerian Kesehatan mau vaksin, oke, pejabat publik KPK mau divaksin, yang ngasih data itu KPK-nya. Baik. Kan sensus, nggak mungkin Kementerian Kesehatan merekap satu-satu. Kecuali kayak lansia kemarin, lansia ini kita harus apresiasi karena itu usulnya Pak Panduryono, pakai yang CSORG, terus habis itu sekarang lansia mau divaksin. Nah, ini kan kalau tokoh publik, setahu kami, setahu saya nih pribadi adalah KPK atau data. Ini backfire-nya kalau KPK. Ya KPK harus menjelaskan ke publik bahwa ke depannya kalau sudah terlanjur, ya wes. Kepercayaan masyarakat tentu akan semakin menurun. Nah itu tanggungan, nggak bisa diperbaiki lagi. PR-nya adalah buat kita semua sih. Refleksi adalah Kemenkes tetap harus kita kawal untuk memberikan ke orang-orang yang prioritas dulu. Sebenarnya ada tiga hal positif yang kita harus dapat. Mungkin Pak Panduryono bisa menjelaskan juga. 4 bulan lalu, orang itu rame-rame menolak. Ya. Tapi sekarang, orang rame-rame rebutan. Terus kedua, tak dulu DPR aja meragukan. Sekarang sampai keluarga DPR aja dapat. Itu juga menjadi masalah baru. Kok keluarga DPR dapat duluan? Terus yang ketiga adalah kita harus terus mengawal pemberian vaksinasi oleh Kemenkes ini. Hari ini Pak Joko Widodo ke Beringharjo untuk vaksin PKL, pedagang, dan lansia. Jadi PKL yang lansia tetap kita kawal. Kenapa? Karena lansia itu paling rentan. Selama lansia belum dapat semua, ide vaksin mandiri, terus ide-ide lain itu belum pantas untuk dilakukan terlebih dahulu. Jadi lansia dulu kita lindungin. Kenapa? Karena lansia ini termasuk 20% yang potensi gejala berat. Let's say kita anak muda, kita gejalanya ringan,
Terus kita tulari ibu kita. Nah, ibu kita yang nggak dapat vaksin ini bisa gejala berat. Nah, tujuan vaksin ini memproteksi lansia. Kalau lansia yang beres, baru kita bisa berbicara yang lain. Itu kalau dari saya, Mas. Jadi tugas kita warga, kita mengawal. Dan kejadian yang tahanan KPK ini, yowes, kita evaluasi. Harapannya ke depannya jangan terulang lagi. Loh, tahanan polisi gimana? Nah, ini akan menjadi PR selanjutnya. Itu tugasnya KPK dan kepolisian kita untuk, yowes kan, pasti kepolisian akan minta juga, lu tahanan KPK boleh, tahanan polisi kok enggak. Nah, ini PR-nya mereka, bukan PR-nya Kemenkes. Kalau Kemenkes sudah ada skala prioritas, itu kalau dari saya, Pak. Baik, Pak Pandu, apa sebaiknya yang kita lakukan untuk tetap mengawal agar proses vaksinasi ini tetap keep on the track, begitu berjalan sesuai dengan target yang dilakukan, begitu? Iya, Kementerian Kesehatan harus di backup oleh Presiden. Jadi siapapun yang dari pihak manapun, supaya jangan menyerobot atau melakukan penekanan pada prioritas yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes. Karena Kemenkes itu menetapkan berdasarkan stok vaksin, berdasarkan vaksinator, dan mereka ingin mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Nah, kalau tidak kan nanti jadi masalah baru lagi. Nanti disalahkan Kemenkes. Padahal pada umumnya Kemenkes itu hanya melaksanakan apa yang sesuai dengan saran-saran ahli. Kenapa nakes harus diprioritaskan, kenapa lansia harus diprioritaskan, kemudian kenapa pejabat publik yang menjadi sangat prioritas itu ada urutannya tersendiri. Nah, dalam antrian semacam ini kan orang pengen nyerobot. Nah, itu tidak etis. Tidak etis, ya seharusnya kita luruskan. Semua akan dapat giliran. Nah, kalau stoknya terbatas, kita minta pihak yang bisa membantu. Misalnya swasta, katanya mau membantu. Ayo kita bantu stok. Jadi supaya semua penduduk Indonesia lebih cepat untuk divaksinasi sesuai dengan prioritas giliran tadi. Karena semua akan dapat. Baik. Terakhir dan kita... Bahwa walaupun divaksinasi, tetap harus 3M, karena 3M lah yang bisa mencegah infeksi, kata dokter Tita, betul bahwa vaksinasi tidak mencegah infeksi, tapi mencegah supaya tidak sakit berat dan mencegah untuk tidak mati. Baik, terakhir kita ke dokter Tirta. Kembali dokter Tirta, sebagai relawan COVID-19, apa sebetulnya harapan Anda begitu untuk penanganan agar pandemi ini betul-betul segera berakhir? Jadi gini, kita selama setahun ini kan namanya virus baru itu dinamis ya. Kita tuh selama setahun berakhir kecewaan. Cuma dalam waktu 2 bulan terakhir, kebetulan nih, entah kesabet apa, pemerintah mulai mendengarkan lah saran-saran dari teman-teman di media sosial. Nah, kita sekarang mendapatkan apresiasi. Saya baca tadi Bloomberg apresiasi tindakan pemerintah yang menggunakan vaksin drive-thru. Terus diapresiasi juga, ya, bersamaan Gojek sama Halodoc juga membuat apresiasi berupa vaksin lansia langsung vaksinasi massal. Jadi, oke lah, kita masih ada harapan gitu. Kita tuh masih ada harapan, apalagi WHO tadi statement. Kemarin WHO statement bahwa ada potensi virus COVID-19 akan menjadi endemik dan kita harus terbiasa dengan catatan vaksinasi sukses. Jadi memang vaksin itu bukan menjadi the only hope in on Indonesia. Bukan hanya in this world, tapi di Indonesia bukan hanya jadi satu harapan. Tetapi harapan lain ada tentang pola hidup gaya bersih sehat. Harapan saya adalah pemerintah satu, menghapus edukasi dari tingkat posyandu. Sekarang kita tahu bahwa ternyata garda kita yang paling bisa mengubah ini semua adalah garda fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kita harus meningkatkan kualitas epidemiologi di FKTP, di puskesmas, meningkatkan posyandu, dan tentu memperhatikan insentif-insentif nakes. Saya dapat kabar loh, banyak teman-teman saya di rumah sakit insentifnya dipotong. Bukti capture ada. Jadi ini harus diselesaikan juga. Jangan sampai, dan saya yakin nakes itu nggak akan berani protes. Maka ini harus diperhatikan kelayakan hidup nakes yang bukan hanya di Jakarta. Yang kedua adalah tentu kita harus mengawal program vaksinasi ini. Kenapa? Karena semua media di seluruh dunia bahkan iri sama Indonesia. Kok Indonesia vaksinnya lancar? Jangan jumawa, jangan malah menjadi vaksin ini kayak orang kaya dulu yang dapat, orang pejabat dulu yang dapat. Justru harusnya orang miskin dan orang terlantar dan orang beresiko lansia yang harus dapat duluan. Karena mereka kalau sakit nggak ada duit. Poin ketiga adalah ini setahun. Presiden Joko Widodo tentu harus mengevaluasi kinerja dari Satgas COVID. Apakah selayaknya Satgas COVID ini dilanjutkan atau menurut saya dikembalikan ke Kementerian Kesehatan sama IDI untuk menjadi garda pengawalan penanganan COVID di Indonesia atau akan menjadi endemis. Jadi saran saya dikembalikanlah ke para ahli, jangan lagi ada Satgas COVID. Jadi dualisme kebijakan, itu kalau dari saya, Pak.
Baik, Dr. Tirta, terima kasih atas waktunya. Pak Pandu, terima kasih atas waktunya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sama-sama berharap bahwa mudah-mudahan penanganan pandemi COVID-19 itu bisa selesai secara sinergis sehingga penanganannya juga bisa lebih cepat dilakukan begitu. Publik tampaknya sudah sangat lelah begitu dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Akhir kata mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agu Hardiansyah undur diri, MNC News Channel Berita Pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.